di tengah badai. Siapakah yang tidak pernah mendapatkan atau mengalami masalah? Pasti kita semua akan menjawab, kita semua pernah mengalami yang namanya masalah. Dalam kehidupan kita, masalah datang silih berganti, seperti siang dan malam. Di antara kita semua, kita pasti tidak pernah menginginkan untuk mendapatkan suatu masalah. Kita pasti tidak pernah menginginkan menemui suatu masalah hidup. Entah itu masalah dalam rumah tangga, masalah antara suami dan istri, masalah antara orang tua dan anak-anak, masalah antara kita dan tetangga kita, saudara kita, sahabat kita. Kita semua mungkin tidak akan pernah berpikir, kita semua mungkin tidak akan pernah menginginkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Masalah silih berganti kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Selagi kita hidup, selagi masih kita masih ada, masalah itu akan tetap datang silih berganti. Itulah kehidupan kita, itulah realita yang kita temui di dalam kehidupan kita. Aman di tengah badai, badai masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan. Wah, disuruh aman pasti tidak ada yang menginginkan, tidak ada yang mampu berada tenang di tengah badai masalah kehidupan yang dialami. Kita semua saat mengalami masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, ada jeritan tangis, ada penyesalan, ada pertengkaran, ada banyak hal yang kita alami ketika suatu masalah datang menghampiri kita. Jadi, bagaimana kita bisa aman tengah badai masalah itu? Di saat kita mengalami suatu masalah, di saat kita mengalami suatu tantangan kehidupan, satu hal yang harus kita ingat, satu hal yang harus kita tahu pasti, saat ada masalah, jangan pernah berlari ke tempat yang salah. Di saat kita mengalami perselisihan, pertengkaran, di saat kita mengalami masalah hidup yang sangat berat, pikiran dan hati kita jangan fokus pada masalah. Saat ada masalah datang, kita harus fokus mengingat satu hal datang dan sampaikan setiap persoalan kita, masalah kita kepada Tuhan. Yakin dan percayalah,
kecil besar, apapun masalah, persoalan, tantangan hidup yang kita alami, saat kita datang dengan hati yang berserah kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita menguatkan, Tuhan akan memberikan kita jalan kebenaran. Di saat masalah datang sini berganggu, di saat persoalan datang dalam kehidupan kita, jangan fokus pada masalah kita. Di saat ada masalah, fokuslah pada Tuhan. Allah kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Allah sanggup mengubah apa yang tidak pernah kita pikirkan. Di saat kita ada masalah, di saat kita ada persoalan hidup, dengan hati yang hancur, kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Percaya, Tuhan sanggup menolong. Percayalah, Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Di saat ada masalah, Tuhan mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Di saat ada masalah, Tuhan mengajar kita supaya iman kita bertumbuh dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan menitikberatkan persoalan kehidupan kita tidak bisa terselesaikan. Jangan fokus bahwa masalah kita tidak akan ada jalan keluar. Jangan bersedih, jangan takut, tapi bangkit. Katakan pada masalah kita, sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan itu. Sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun masalah kita, Tuhan lebih besar dari setiap masalah. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasa aman di tengah badai. Kita akan merasa enjoy karena Tuhan akan memampukan kita. Hati kita akan dipenuhi dengan sukacita dan mengucapkan syukur. Lewat setiap masalah kita, kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka, baik susah maupun senang, baik untung maupun rugi, baik berbahagia maupun di tengah badai masalah ini. Tetaplah jangan berpaling daripada Tuhan, Sang Pencipta kita, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita anak-anak-Nya. Tuhan mampu menolong kita. Yang Tuhan butuhkan dari kita adalah hati, hati yang mau berserah kepada Tuhan, hati yang mau terbuka kepada Tuhan, hati yang mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam segala. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan sanggup menolong kita. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jangan fokus pada masalah kita, karena di saat kita fokus pada masalah kita, kita akan berjalan kian kemari, kita akan berlari ke sana kemari untuk mencari jalan keluar. Kita akan menggunakan berbagai macam hal, berbagai macam usaha untuk menyelesaikan masalah kita. Kita berlari sendiri. Kita lupa satu hal, Tuhan turut campur tangan di dalam segala hal kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, umat ciptaan-Nya. Aman di tengah badai,
saat masalah pergumulan hidup datang menimpa. Jangan pernah berlari ke tempat yang salah. Jangan pernah fokus pada masalah, tapi berlarilah kepada Tuhan. Berlari kepada Tuhan dan fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong kita semua. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik.